Program hamil adalah salah satu hal yang sensitif dan diinginkan oleh para pejuang garis dua untuk mendapatkan keturunan. Di video kali ini, saya akan memberikan beberapa gerakan ya untuk bunda yang sedang promil agar proses promilnya dapat berhasil. Lakukan senam ini sehari dua kali ya untuk mendukung promilnya bunda. Yuk kita mulai! Gerakan yang pertama, posisikan tubuh bunda seperti yang saya lakukan ya bunda. Posisikan tiduran terlebih dahulu senyamannya bunda, lalu tekuk kaki bunda seperti ini dua-duanya dan angkat bokongnya bunda seperti ini ya bun. Oke, nah lakukan gerakan ini ya bunda sebanyak 4 kali sambil ditahan seperti ini, sambil angkat bokong bunda dan sambil tarik nafas, sambil rileks dan turunkan sambil buang nafas. Kita lakukan sekali lagi, angkat bokongnya sambil tarik nafas, tahan, kita turunkan, buang nafas, tarik nafas sekali lagi ya bun. Kita lakukan angkat bokong sambil tarik nafas, relax dan buang nafas, kita turunkan. Gerakan yang kedua, lakukan seperti ini ya bunda, luruskan kaki kiri bunda dan tekuk dan tarik di bagian lutut seperti ini ya bunda. Tangan kita berada di atas lutut dan menarik ke arah dada senyamannya bunda, tapi kalau misalkan bunda bisa sampai ke arah dada, tempelkan lutut bunda ke arah dada ya bun. Oke, sambil tarik nafas dan rasakan adanya regangan pada organ intimnya bunda ya. Tarik nafas, buang nafas. Setelah dilakukan posisi yang sebelah sini, kita lakukan ke posisi yang sebelahnya ya bunda. Seperti tadi, diluruskan dan ditarik arah lutut bunda dan ditarik ke arah dada ya bun. Sambil tarik nafas, buang nafas, relax, tarik nafas lagi, buang nafas. Jangan lupa ya bun, kalau bundanya bisa sampai menyentuh dada, bunda bisa lakukan lutut bunda sampai menyentuh dada ya. Kita lakukan sekali lagi, tarik nafas, sambil relax dan buang nafas. Luruskan kembali dan posisikan kaki bunda seperti ini sambil kita angkat kedua tangan kita ke arah atas ya bun, seperti ini. Kita tarik nafas lagi sambil relax. Kita mulai yuk. Tarik nafas. Relax, buang nafas. Tarik nafas lagi, relax. Tahan, buang nafas. Kita lakukan lagi sekali lagi. Tarik nafas, relax. Tahan, buang nafas. Posisi yang selanjutnya, kita posisikan kaki bunda lurus seperti ini, lalu kita tarik punggung kita ke arah kaki pelan-pelan, tangan diluruskan sampai kita bisa menyium lututnya ya bunda. Tapi kalau misalkan bundanya tidak bisa sampai lutut, bisa sebisanya bunda saja. Tarik seperti ini sambil tarik nafas. Kita tarik lagi sambil buang nafas. Lalu posisikan lurus badan kita. Kita lakukan sekali lagi ya bunda. Kita turunkan dan tarik punggung kita ke arah bawah sampai menyium lutut. Tarik nafas, kita angkat, buang nafas, dan ditegakkan lagi. Gerakan yang terakhir, posisikan tubuh bunda seperti menungging, seperti ini ya bun, lalu kita luruskan kaki bunda dan angkat, seperti ini, dan kita tekuk di bagian lutut pelan-pelan, dan gerakan
kaki bunda pelan-pelan seperti ini, ke atas dan ke bawah. Kita lakukan sebanyak 10 kali ya bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan lagi ke kaki yang sebelahnya ya bun. Diposisikan lagi lurus, lalu kita tekuk dan lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali. 5, 6, 7, 8, 9, 10.